Persija Jakarta dapat 3 gelar di Piala Presiden 2019. Persija Jakarta boleh berbangga, meski takluk di babak 8 besar mereka sukses meraih 3 penghargaan di ajang Piala Presiden 2019. Gelar pertama adalah suporter terbaik, di mana Jakmania dinobatkan panitia Piala Presiden sebagai suporter terbaik pada malam penganugerahan selepas laga final antara Arema FC kontra Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat, 12 April 2019. CEO Persija Jakarta, Ferry Paulus memuji dan mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh jajaran pengurus Jakmania dan supporter klub dalam beberapa tahun terakhir untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, proses Jakmania terutama 2 tahun terakhir ini, mereka melakukan improvement yang sangat luar biasa, kata Ferry Paulus dikutip dari laman resmi klub. Ketua Umum The Jakmania, Ferry Tauhid, Indra Syarif, yang menularkan keberhasilan Persija, The Jakmania, mendapatkan gelar The Best Supporter, ujarnya menambahkan. Ini juga harus dipertahankan dan dijaga baik-baik. Terutama pada saat laga-laga kandang berikutnya, tutur mantan presiden Persija itu. Saya ingin dari sisi disiplin The Jakmania bisa menjaga kondusivitas di luar maupun di dalam stadion, ucapnya berharap. Selamat kepada Jakmania telah dinobatkan sebagai best supporter di Piala Presiden 2019. All of the pain seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do.